Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat menu ayam rica-rica. Menu kesukaan keluarga. Pedas dan aromanya segar. Nikmat banget buat temen makan nasi. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Ayam 1 ekor dipotong 8. Cabai merah besar 5 buah. Cabai keriting 6 buah. Cabai rawit merah 8 buah. Sesuai selera pedas. Tomat 1 buah. Bawang putih 4 siung. Bawang merah 4 siung. Salam 2 lembar. Serai 1 batang kecil. Daun jeruk 2 lembar. Kemiri 3 buah. Jahe 1 potongan jempol. Kunyit 1 potongan jempol. Ayam dimarinasi dengan garam dan kaldu ayam. Diamkan sebentar. Bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, kemiri, tomat, kunyit, jahe, diulek sampai halus, diberi air sedikit atau di blender. Ayam digoreng sampai matang. Bumbu halus ditumis sampai matang dan wangi agar tidak bau mentah. Masukkan daun serai dan salam. Bumbu halus ditumis sampai matang dan wangi agar tidak bau mentah. Setelah matang, masukkan airnya, aduk sampai merata. Masukkan ayamnya, aduk sesekali, dan diamkan sampai bumbunya mengental dan meresap. Masukkan daun kemanginya, aduk sampai merata. Ayam rica-rica sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Yummy. Benar-benar mantap rasanya. Bumbunya meresap dan pedasnya bikin nagih. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.